kok gelem ngaji. Niki lho, sing dipun maksud napa dawuhipun Kanjeng Nabi, la yaumun li imamin adilin khairun lahu min ibadati sittina sanata. Satu hari bagi setiap pemimpin yang ramah, pemimpin ingkang ngayomi masyarakatipun. Pemimpin niku nek adil, ramah, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tidak dengan separuh hati. Satu hari seorang umaro yang adil itu bagikan ibadah 10 tahun, itu lebih baik daripada orang ngomong 10 tahun ibadah nek ora dadi seorang pemimpin. Melalui potensi nyuwun sewu basane Gus Baru, potensine umaro sing adil, sing ramah, sing sayang karo masyarakatipun, potensi masuk surga lebih luas. Amin. Pak Bupati kok iso ngayom nang masyarakatipun, melayani dengan sepenuh hati rakyatipun, iku sedina padha karo ibadah 10 taun. Lah nek adil utawa ramah utawa melayani masyarakatipun rong dina mawon, iku padha karo ibadah 120 taun. Ya Allah. Lah iku nek rong dina lah nek 5 taun. Nah, inilah yang dimaksud di dalam kitab Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, la yaumun li imamin adilin khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu pemimpin yang ramah lingkungan, yang melayani masyarakatnya, gelem ngaji bareng-bareng karo rakyate. Wengi-wengi gak masalah, wong ajak bupati ini ngedintes nih. Gini apa betul? Ya, dan lagi lumayan. Ini bang saya pun ada di bupati, ibadah sudah tahu. Oh, banding kita, mulai mulai ayam, nanti gua, mulai kongkolo di sana, di saking ibu saya pak bupati sana, di saking sarang. Jadi yo bah mon ni, gua menabi wonten tiang bupati, wonten gubernur, sayangi betul kata. Nantos presiden sayangi betul kata. Karena apa? Potensi masuk surga seorang umaro yang ramah lingkungan, yang melayani dengan sepenuh hati, potensi masuk surga itu lebih besar. Lalu kemudian kita sok gendendul Bapak Bupati.